kau membuat aku kecewa. Tak tahu diri Aduh. kau gak tega ya. Ulas sujud. Mau tembokan, oh my god. Aku sedikit sebelum tembokan kita disukukan. Dekan mana ketemu sama Cirking? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu di reaction video vlog artis dan reaction music. Apa kabarnya nih para fansnya Wulan Permata? Alhamdulillah, Ujang selalu mendoakan semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Ujang juga tidak lupa menyapa buat kalian yang barangkali baru mampir ke channel Ujang, salam kenal. Nah, di kesempatan kali ini Ujang lo akan menonton video BTS cover-cover Wulan yang diupload di The Haki Music ya guys. Jadi panjang banget ya videonya ini, proses pembuatannya. Nah, kita kepoin seperti apa keseruannya, mari kita mulai. Tapi Wulan proyekannya banyak. Di akhir pannya juga ada. Oh, ini yang dia mengcover lagu Sunda itu ya? Gimana ya? Gimana ya? Lagi di studionya Air Panaki. Kita mau tembokan, oh my god. Aku sebelum dekan mana ketemu sama Cirking? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya banyak lagunya, jadi tungguin aja. Okay. Nanti stay tune-nya di The Haking Music. Dan jangan lupa nanti bantu support ya. Ih, support banget loh. Ujang udah reaction loh. Kaper-kaperan Wulan. Kau membuat aku kecewa. Tak tahu diri itulah madu kuba. Kau lukai hatiku. Tanpa musik enak banget loh suara dia. Ternyata Irfan Hakim punya studio recording juga ya. Pantesan Wulan ini dihandle sama dia nih. Kaprannya diuploadnya di The Haki Music. Enak banget suaranya tanpa musik kayak gini. Yang menjelma, ulang, yang menjelmanya. Yang menjelma petir dan menghancurkan hidupku. Bening banget di nada tingginya Wulan tuh, sukanya tuh Ujang tuh gitu. Bening bersih itu. Ih, dicengkokin. Yang telah lama ku petik. Sumbang dan terus lirih berpeki. Buka banget. Taman jawab
Aduh. Sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung di lema. Penuh interpretasi banget cara dia penyampaian lagunya. Oke guys, sudah beres take vokalnya. Tadi take vokalnya berapa kali tuh, kalian udah bisa lihat kan. Take ulang. Ulan cantik oke, banget loh pakai setelah ini kita lanjut syuting. Tapi sebelum syuting kita ini nyoba dulu ini. Ini tuh dari luar negeri ini. Ini gak ada nih di Indonesia. Apaan tuh? Ini cuma ada di Turki. Apa itu? Turunan Kidul. Aku Turunan ini Kidul kan Sunda nih. Bukan Sundanya sih, semuanya juga bukan. Pisang, lepet itu. Lepet guys. Lepet. Legit ya aku. Jadi ikutin aja ya. Legit kayak aku katanya guys. Stay tune. Ajep-ajep gini musiknya. Mau kemana? Kita mau syuting apa lagi? Ke kebun. Tadi udah syuting apa? Hari ini mau syuting klipnya, jadi tungguin. Oke, ini ke apiarinya Irfan Hakim ya. Ya, aduh banget. Gila loh, ini apiarinya Irfan Hakim, luas sekali. Ini dia, Bang. Si AA ini ternyata orang. Halo Kisan. Ibu apa nih? Sekarang ini di mana? Lip aja ya. Cute. Teres. Teres. Kayak gini guys, proses syutingnya itu. Jadi Wulan tuh lip sync doang. Bye. Lagi pertama. Adela siapa modelnya? Ini yang siapa? Justin. Oh iya ini ya. Justin. Mas Justin. Halo. Iya. Yeah. Hari ini luar biasa. Pinter loh ngomongin. Ketemu sama Kak Bulan. Wah. Turki ya, Turki. Baik banget. Turunan Kidul. Masya Allah. Sana om. Oke, ada yang mau titip ini ya, maaf. Jadi model aku ini lagi bercengkrama dia sama Kirkin. Hey, Kirkin versi lain. Tapi kalau kamu enggak berani, kamu lipat aja. Kenapa gak sama Kirkin aja klipnya? Pasti lebih sih dapet gitu ya feelnya. Luar biasa sih. Dan Kawulan itu suaranya juga bagus. Aku baru sadar. Dan everything is great. Let's see ya. Let's see hasilnya. Thank you. Yang non? Tapi siun. Lensiun gila meren Wulan. Genyal. Gede-gede sih ya. Gede-gede. Kuya-kuya. Kua-kuanya gede-gede. Kua-kua. Lepot ke jeruk. Eh, yang mana? Kamu ngedeketin. Iya, dia tuh ramah ini dia tuh. Oh. Serem juga ya kalau kura-kura gede banget. Kita ganti baju, lihat. Ke sana.
kita ganti baju dulu karena masih ada 3 lagu. Wow, banyak banget ya. Yuk, semangat yuk, bisa yuk. Bisa lah Wulan, ayo. Bisa apa? Semangat. Okay. Belum tidur nih, ya Allah. Tapi Oke, yang kemarin Ujang reaction Wulan Permata mengcover lagu Sunda ya. Ujang kan di situ bilang Wulan pasti lebih oke lagi, lebih masuk lagi, lebih matching, lebih apa ya, lebih nge-mix lagi dengan coverannya apabila Wulan pakai kebaya gitu kan ya. Oke, ada sebagian fans-fans yang Wulan yang bilang, ya ini kan katanya covernya dadakan dan bisa dibilang covernya ini proses pembuatan klipnya juga tergesa-gesa ya. Jadi Wulan mungkin nggak ada persiapan buat pakai busana itu, atau mungkin memang tidak direncanakan buat pakai busana adat Sunda gitu ya. It's okay sih, cuman ya pasti lebih menarik gitu kalau Wulan pakai sanggul, kelihatan banget gitu orang Sundanya, orang Bandungnya gitu kan, apalagi kan lagunya lagu Sunda gitu loh guys ya. Tapi it's okay sih, mungkin karena keadaan juga ya apa mepet banget gitu. Soalnya Wulannya pakai rok, roknya pendek ya, kayaknya nggak masuk gitu. Nah, itu kan pakai ini kan, bajunya ini kan. Gak masuk, nyundanya gak masuk gitu. Apalagi ini di klipnya ini kan di kayak di pepohonan gitu kan. Sundanya tuh dapet sebenarnya kalau pakai kebaya gitu kan. Gimana A? Gimana lo? One take oke. Terus udah gitu terus one take and one shot, you know? No. Set dari sana sini, ayunan tutup kamera. Tutup, langsung buka. Langsung jadi, nggak banyak take ulang ya. Hebat dong ya. Gak ada pengulangan. Makanya cepet jadinya. Semoga nggak lama-lama. Ya. Sembari. Ternyata dia ulang tahun, Ujang baru tahu. Keberapa Wulan? Iya, proyeknya ini disertai dengan kejutan ya, surprise dia ulang tahun. Keberapa Wulan? Yeah, awas nanti ada ya. Mundur 5 langkah ke belakang. Ini yang Dawai. Mundur, nanti kamu majunya di depan situ. Di sini. Ya. Lagi. Oke. Okay. Maju lagi ke. Arja musik kencengin ya. Ya,
kasih yang sudah mengikuti kegiatan aku di hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton juga. Semoga terhibur dan semoga aku bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi untuk kalian. Amin, ditunggu lo karya-karyanya Wulan. Terima kasih, lup. Jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe ya. Iya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan setiap konten-konten aku. Okay. Bye-bye. Oke. Ujang juga mendoakan ya Wulan, mudah-mudahan karirnya Wulan ini makin makin bersinar, makin banyak proyek-proyek gitu kan ya, karena Wulan Permata ini sangat sayang sekali loh ya, punya kualitas apabila dia tidak diperbanyak karyanya gitu loh guys ya. Buat kalian juga para fansnya Wulan Permata, jangan lupa selalu support ya video-video Wulan, baik itu video kontennya, vlognya, atau cover-covernya, pokoknya support, karena Wulan Permata ini punya potensi besar, Ujang yakin ya. Secara dia punya kualitas dan punya skill dan potensinya banyak sekali Wulan ini ya. Kalau kita lihat juga dia dari segi acting ketika dia di video klip itu luwes banget, dia tuh tidak kaku gitu Wulan itu ya. Pokoknya Wulan ini potensinya banyak sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian. Ujang ucapkan terima kasih buat kalian para fansnya Wulan Permata sudah nonton bareng bersama Ujang. Apabila kalian punya pendapat atau mungkin kalian ada kesimpulan atau mungkin ada yang ingin kalian tambahkan, kalian boleh komen di kolom komentar. Ujang ucapkan sekali lagi terima kasih sudah mampir dan nonton bareng bersama Ujang sampai ke menit ini. Semoga kalian terhibur, sehat selalu, lancar rezeki. Nah, Ujang kalau pamit, sampai jumpa di next video. Bye-bye.